ينكر الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين <متسجيل> baik kita lanjut lagi baca pertanyaan dari konita di grup akhwat 26 Ustadz, ketika kita ingin menikah, bolehkah kita mencari tahu ikhwah atau akhwatnya melalui akun Facebooknya tentang apa saja yang dia posting di akunnya? Dan bagaimana kita menanggapi jika dia memang masih suka berfoto-foto? Ya memang di masa ini, kadang seseorang itu kelihatan dari, kelihatan sebagian dari akhlaknya dengan apa yang biasa dia lakukan di media-medianya ya dan itu mungkin bisa diukur nggak ada masalah bisa diukur akhlaknya dari situ ya cuman hal yang seperti itu itu dia lakukan apabila diperlukan jangan dia bertindak kepada orang seperti menginteli manusia ya melacak jejak jejak orang tapi diambil dari hal yang tohir saja kemudian yang kedua pokok di dalam hal itu dia tanya kepada orang yang tahu orang yang kenal karena itu terkait dengan masalah agama orang masalah akhlaknya dia tanya kepada orang yang kenal di dalam hal itu siapa yang mengenalnya atau ada orang yang terpercaya menerangkan tentangnya maka dia terima tentang hal tersebut iya